Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, salam damai seluruh alam. Oke, sebelum memulai video ini, jangan lupa untuk tonton videonya, jangan di skip, biar tahu ketika saya ngomong masih ada pertanyaan yang sudah saya ucapkan. Jadi mohon maaf kalau nggak saya bales, berarti itu sudah ada di dalam video tersebut. Mungkin saya kasih tanda like dan hati. Oke. Dibiasakan jangan skip, guys. Jadi biar tahu alur ceritanya seperti apa. Jangan yang sudah saya bicarakan, saya ucapkan, ditanyakan kembali seperti itu ya. Ini biasanya bocil-bocil nih yang skip, dipercepat videonya. Nanti ditanyakan lagi. Oke, ini sudah di chat untuk pipa andangnya. Belum di clear lagi ini ya. Bisa buat ngaca, guys. Kayaknya belum di clear. Masih chat biasa. Tapi sudah gilap. Oke. Apa saja yang sudah dicat sama Mas Ari? Wah, ini sudah dicat. Yang bagian depan sampai ke bawah. Mas Hari masih dempul nih, guys. Dempul pengaman belakang. Oh ya, untuk bak dalam sudah dicat juga. Untuk warna pengaman belakang biru dongker, nanti platnya itu silver sama wingletnya silver, jadi ada nilai seninya, jadi nggak full biru dongker. Kemudian untuk lampu, ada yang komen, Mas, dipasangin dudukannya aja dulu, tempat lampu yang untuk nambah lagi 4 itu ya. Mungkin untuk sementara ini 3 saja dulu, 3 dulu, nanti kalau sudah ada rezeki kita beli 4, tambah 1 lagi. Oke. Eh? Etok ya. Tinggal glokornya nanti di cat kuas.
ini sudah dicat kanan kiri. Oke, lanjut. Mendung bukan berarti hujan, guys. Oh, masih ada layangan yang mumbul. Ini besi lagi. Mening. Warna merubah segalanya menjadi indah. Bagus. Hari Minggu tokonya tutup, guys. Mau beli siku buat pangkonnya winglet. Jadi besok Senin baru dibelikan sikunya, harus dikerjakan. Nyari Minggu ini. Oke, selesai. Lanjut. Oke, guys. Tadi beli ini, beli siku ukuran 5 cm kali 5 cm buat tempat tidur belakang, guys. Buat pangkon tempat tidur belakang. Oke. 155 6 meter.
Imasari nggosok i dempulan-dempulan. Mau dicat hitam. Ini dicat semua di plengkut. Oke. Pengamannya ngecatnya kalau sudah ada wingletnya, dicat bareng nanti. Saya masih di las yang bawah buat pangkonnya. Lagi Mas Bayu datang mau bikin winglet. Nah, ini sudah dicat hitam. Nanti semua dicat, guys. Ber-bernya as balap, terot, sikut garing, form. Nah, ini di pelingkut. Blowernya, senel, semua, kardan, juwen. Nah, ini baknya mau di anti gores sama Mas Wahyu. Kanan kiri, depan belakang. Nah, ini Mas Wahyu bawa mobil benak no bumper, kap. Kap depan. Oke.
Wis gilap. Orang ngerti clear ya gini. Oke, mending. Oke guys, di anti gores glowing guys. Dari jauh aja. Nanti kita sepil kalau sudah selesai. Nanti goresnya tebel ini, biar awet. Woi, naik ke ngocok. Ambune. Oh ya, untuk mesinnya nggak saya cat, soalnya khusus kalau mesin itu catnya khusus apa namanya itu, cat Dipton apa itu. Kemarin ada yang komen, mas kalau mesin nanti panas catnya biar nggak cepet ngelontok. Di chat glowing kayak metu kodeler ya. Berarti ini total ya, orang ngecat batok total sak sesi C, sak rongkone, sak gardane. Lek nganti gores kok gak arik ya, Mas? Hah? Kok gak arik sing nganti gores kok sampean? Ya. Ben ape. Ilmune rong anu, rong tau kono. Ben ape tenanan. Ora etok-etokan. ngono. Areke krungu tibake. Areke teko. Teko cae. Semprot berulang kali biar tebel. Menggunakan apa ri? Dakar poliuretane kapiu piu thinner kapiu. Ini anti gores ya apa? Gores wayahmu loh. Wayahmu? Wayahku? Eh? Sesuk sing wayahe ngombe wis teko. Bongkar sesuk kemakene. Oh ta. Hampir ini. Yo, kudune wong tak cerai iki ngono. Tak dusel ta. Nah iya. Hampir ngombe. Ini dia tahu sini. Ini. Oke, kita sepil. Nang ini tokne lek atas, Pak.
Silau men. Tebel banget. Oke, tinggal baknya.